para penduduk di daerah ini berpeluang berpesta sambil menyertai beberapa acara sukan yang dipertandingkan semasa program Riang Ria Belia 2012 yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong baru-baru ini. Perasmian program Riang Ria Belia 2012 ini telah dirasmikan oleh pemangku pegawai daerah Temburong Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof bertempat di Taman Tasik Mini Belalong dan Taman Gerai Perayaan Pekanbangan. Program yang diadakan ini telah menyajikan pelbagai aktiviti sukan berunsurkan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Beberapa aktiviti diadakan seperti peraduan melukis dan mewarna bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 15 tahun mengikut kategori yang telah ditetapkan. Antara aktiviti yang mendapat perhatian dan penyertaan daripada golongan kanak-kanak dan pertandingan memancing yang dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori A, menangkap ikan paling banyak, dan kategori B, kiraan berat yang diperolehi, adalah antara aktiviti yang mendapat sambutan yang menggalakkan dan menarik perhatian pengunjung. Beberapa sukan mini seperti meniup belon, baling belon berisi air, peraduan memakan sandwich paling banyak serta kuis bergerak bagi penyertaan orang ramai juga turut diadakan. Selain untuk meningkatkan daya cipta di kalangan kanak-kanak serta golongan belia, program ini juga antara lain bertujuan untuk melatih mereka mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah serta memupuk kefahaman dan menanam semangat sifat kekeluargaan dan setia kawan. Kita dengarkan penerangan lanjut daripada Dayang Fatimah binti Haji Syamsuddin mengenai program Riang Ria Belia 2012 yang diadakan ini. Alhamdulillah pada hari ini berlangsungnya saja aktiviti Riang Ria Belia ya bagi tahun 2012 di mana pada pagi ini saja acara yang berlangsung ialah aktiviti pertandingan memancing yang mana terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kategori A menangkap ikan paling banyak dan kategori B mengikut kiraan ekor yang berat ya. Mana pula di sini di Taman Gerai Perayaan berlangsungnya peraduan melukis dan mewarna di mana aktiviti terbahagi pada 6 kumpulan ya yang berumur dari bermula 3 tahun hingga 15 tahun sahaja. Dan juga di sini ada pameran ya dari Persatuan Bikers yang berkesudian untuk ikut serta lah dalam aktiviti kami, dan juga ada gerai jualan dan juga dari agensi Telbro ya yang berkesudian juga pada hari ini mengikuti aktiviti yang kami ada anjurkan lah. Jadi terbuka kepada siapa saja aktiviti-aktiviti yang disediakan ini? Aktiviti pada hari ini terbuka kepada penduduk daerah Temburong sahajalah. Dan alhamdulillah rakyat-rakyat daerah Temburong pun nyorang amat menggalakkanlah. Dari segi kanak-kanak pun nyorang ramailah yang ikut serta dan juga memancing pun ada jualah. Jadi Ria belia yang diadakan pada hari ini merupakan julung kalinya diadakan, bagaimana? Ria belia ini adalah kali kedua. Kali pertama diadakan pada tahun 2008 dan sekali ini dibuatlah bagi tahun 2012 pula. Jadi bagaimana dengan penyertaan daripada peserta yang ikut dalam aktiviti-aktiviti yang telah pun disediakan berbanding dengan tahun-tahun yang lepas lah. Di tahun-tahun lepas seperti yang diketahui tahun lepas yang seperti 2008 hanya diadakan peraduan melukis dan memancing, dan pada tahun ini kami ada melibatkan persatuan dan juga agensi-agensi yang lain, dan juga di sini ada sampingannya aktiviti mini sukan ria yang mana ibu bapa pun amat menggalakkanlah mengikuti aktiviti tersebut. Jadi bagi pandangan puan sendiri adanya Riang Ria Belia yang diadakan seperti ini, bagaimana? Alhamdulillah, mungkin orang-orang di luar sana pun, ya orang rakyat
macam daerah lain pun barangkali mau je macam mana. InsyaAllah lah kalau dia ada lagi kesempatan, InsyaAllah kami akan membuat seperti ini lagi lah, dengan memperbanyakkan lagi aktiviti lah dan melibatkan persatuan-persatuan dan agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Dan ada sekali mungkin ada harapan dan juga seranan puan sendirilah khusus kepada belia-belia ataupun juga penduduk di daerah Temburong ini dalam sama-sama menjayakan Riang Ria Belia pada kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ibu bapa, penjaga dan juga penduduk daerah Temburong kerana berkesudian hadir membawa anak-anak mereka dan mereka sendiri pun ikut terlibat dan sangat berbesar hatilah mengucapkan ribuan terima kasih bagi meramaikan lagi majlis inilah dan diharap jika ada aktiviti seperti ini lagi diharap agar lebih ramai lagi lah yang mana tu ikut serta lah. Okey, itu saja. Seumpamanya bukan sahaja berunsurkan kebeliaan, malahan juga berunsur kemasyarakatan dan kekeluargaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat tidak mengira usia, bangsa mahupun agama bagi mengisi masa lapang hujung minggu bersama keluarga. Pada pagi ini, Temburong Bekas menyertai acara Riang Ria Belia. Dan kami menyediakan pameran aktiviti PTB persatuan. Kemudian kami menyediakan kepada orang ramai terutamanya kepada anak-anak untuk menunggang bersama bermotosikal dengan bayaran RM1 setiap seorang. Jadi bagaimana dengan penyertaan daripada orang ramai yang disediakan oleh Temburong Bikers menaiki? Alhamdulillah pada pagi ini penyertaannya sangat memuaskan dan terpaksa menunggu giliran untuk berjalan bersama. Jadi mungkin boleh jelaskan ke mana hingga sampai mana saja kanak-kanak ini akan dibawa lah? Para penumpang dibawa mengelilingi Pekanbangan dan di kawasan sekitarnya saja. Dikira dalam 5-6 minit. Jadi menurut Tuan sendirilah adanya riang ria belia yang diadakan seperti ini pada pagi ini, apa pandangan Tuan sendirilah adanya aktiviti seumpama ini? Bagi pendapat saya secara pribadi, rancangan seperti ini haruslah diadakan, dilanjutkan setiap tahun dan di masa-masa akan datang. Pasal ia berbentuk kemasyarakatan dan mengiratkan silaturahim antara penduduk daerah Temburong dan orang luar. Antara matlamat sukan ini adalah untuk memupuk rasa menghibah di kalangan penduduk kampung. Di samping mengukuhkan lagi hubungan silaturahim, permuafakatan, kerjasama, tolong-menolong, hormat-menghormati serta menanamkan sifat berdisiplin dan bertanggungjawab dalam semua perkara. Macam mana bagi kita lah adanya macam riang ria belia yang diadakan macam mana di daerah Temburong? Baik. Meriah. Kalau boleh setiap tahun lah diadakan. Meramaikan daerah Temburong. Selalunya kalau macam ada aktiviti sukan macam ni, kalau terbuka untuk orang dewasa, mau kita ikut? Mau. Tapi kita pernah je menyertai macam aktiviti sukan ria yang pernah diadakan. Sungguh baik untuk hujung minggu. Yalah, diadakan lagi. Mengeratkan lagi silaturahim. Untuk memeriahkan lagi lah daerah Temburong.
Melalui program ini juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara para penduduk di daerah Temburong. Di samping menggalakkan mereka mengamalkan gaya hidup sehat melalui bersukan. Dan semoga program seumpama ini akan diteruskan bila-bila masa, memandangkan acara tersebut sangat dinanti-nantikan oleh segenap lapisan masyarakat dan penduduk di daerah ini kerana ia melibatkan pelbagai peringkat umur dan semua lapisan masyarakat.